Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Abdul Rahim daripada CP Studio. Dalam trip hari ni, kita akan pergi ke Gua Niah. Daripada Miri travelling ke Gua Niah dalam 1 jam lebih. Okay, dalam perjalanan kita akan singgah makan dan terus ke Gua Niah. Kita akan share perjalanan kita di sana. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Okay, sekarang ni kita nak cari makanan halal. Ada family cafe 24 hours makanan halal lah. So alhamdulillah staff daripada yang Muslim kita dah tanya sana, memang makanan halal, tak ada masalah kawasan ni nak cari makanan halal. Okay, sekarang ni kita berada di Pekan Niah. So kalau tengok GPS sekarang ni sekitar 39 minit lagi kita dah nak sampai. Okay, dekat Pekan Niah ni kalau tengok banyak tempat-tempat mencari udang galah. So kalau tengok restoran kat sini, menu tadi pun semua berteraskan udang galah. Nampak harga pun tak mahal, bawah RM15 untuk makan udang galah. Satu set menu makanan dia. Nanti kita try. Alih balik kita akan singgah di Izara Cafe. So itu kedai yang direkomen daripada kawan. Okay, sekarang ni kita berada dekat Pekan Niah. Menu kat sini pun menarik. Kedai halal 24 jam, alhamdulillah jumpa juga kedai halal. Jadi kalau untuk traveler rasa tak ada masalah lah untuk makanan halal tu. Kawasan ni memang senang, masih banyak Muslim. Itulah. Pagi-pagi ni sejuk, lapar. Hari ni saya order roti canai banjir. Sup dia. Okey dah. Okey, antara menu yang special dekat Sarawak ni adalah roti kosong dia. Kolomi ya. Mari dan kita makan roti kosong 3 keping. Pasti dah top up lagi mi goreng udang galah. Saya makan. Apa mi kolomi. Antara famous dekat ni lah, orang panggil mi kicap. Kolomi ya. Ni sedap ni. Okey, jemput makan semua. Oh, sedap ni. Nampak roti dia cantik. Aku suka macam ni, dia lembut, rangup. Sedap. Roti. Perah limau dia, perah limau tu. Ah, tak biasa tu. Dia nampak udang galah dah. Udang fresh. Nak pakai tangan. Nak fresh. Tu dia. Oh, tu dia. Special. Okay. Special ni mi goreng udang galah. Okey lah, kita teruskan perjalanan kita selepas ni. Okey, sekarang ni saya berada di Family Cafe Pekan Gua Niah, Sarawak. So kalau kita pergi Sarawak, menu-menu dia memang tak lari. Kalau kita tengok bakso, ayam penyet, nasi lalapan. So, nasi lalapan talapia, keli, ikan bawal tenggiri, lalapan udang, kolomi. Kolomi antara menu dekat Sarawak ni yang famous lah. So kita boleh tengok menu dia. Okey, bukan tu je. So kat area Pekan Niah ni antara yang famous dia adalah udang galah. So kat sini adalah pot-pot udang galah. Memang tadi order udang galah fresh. So kat sini ada macam-macam menu lah. Kita tengok. Okey, kita tak boleh lama kat sini. Kita akan teruskan perjalanan kita ke Gua Niah. So untuk traveller, recommended. Kedai ni sedap makan dia. Family Cafe Pekan Gua Niah. Thank you.
Okey, alhamdulillah setelah 1 jam 15 minit perjalanan ke Niah National Park. Sekarang saya berada di Niah National Park. Okey, dia tak jauh daripada Miri. Ini adalah resort dia. Cantik kat tempat dia. Oh, menarik ah. Okey, alhamdulillah hari ni cuaca hujan renyai-renyai dekat Niah National Park. Okey, hari ni kita dah berada di Niah National Park. Sekarang kita nak pergi tanya orang nak daftar dekat mana. Okey, kat sana adalah customer service center dia. Kawan saya Ridwan tu dah pernah datang sini. Jadi at least kita ada seorang guide lah, tour guide kita. Kat mana perjalanan kita nak pergi, menghala ke mana. Bunyi burung berkicauan pagi-pagi ya. So sekarang kita berada di National Park Niah. Niah National Park. So sekarang ni kita datang pagi-pagi ni nampak tak ada orang lagi kat sini. So kita antara mungkin yang tarik awal lah. So kalau nak tahu kat sini, yuran nak masuk dia sangat murah. Untuk adult RM10 dia, senior citizen RM5, children RM3 dan juga bawah 6 tahun free. So non Malaysia RM20, RM10 dan dia RM7 dan juga free juga. So tak jauh beza, even non Malaysia also masih murah lagi. So perjalanan Gua Niah kita, kita berada dekat sini. So kita akan merentasi Sungai Niah. Seterusnya ada satu muzium Niah dekat sini dan seterusnya kita akan perjalanan sampai ke Gua. So sekitar 2 jam kalau ikutkan, 2 jam dan patah balik 2 jam. So maksud dia sekitar 4 jam pergi dan balik eh. So boleh tengoklah. Okey, apa yang ada dekat sini? Painted Cave, Ranger Post Tangkap, Tangkap Community Staff, Museum, Trader Cave, Great Cave, Bukit Kasut eh. So Bukit Kasut ni 6 jam aktiviti, so mungkin tak pergi kat sini lah. So Painted Cave kat sini ada gua yang ada painted lah. Nanti kita pergi kat sana, kita jalan-jalan tengok lah. Untuk naik ke Gua Niah, kita perlu berdaftar dekat sini dengan harga RM10 untuk Malaysian eh. Jadi kita perlu bagi IC dan berdaftar dekat sini lah. So bagusnya dekat sini, bila dia register kita, sekurang-kurangnya mereka ada record ketika kita naik ah. Jadi bila penghujung hari sebelum dia tutup, dia nak pastikan semua orang dah keluar. Nama ketua pelawat tu siapa? Saya nak. Okey, jadi hari ni kita diketuai oleh Abang Ridwan sebagai lead tour guide kita. Okey, ni adalah trail dekat Niah Cave. Nanti kita try explore lah apa yang ada kat sini. Tak habis pernah, kita ada emergency, kita ada phone number lah sini. Kena contact lah. So, now kita sini, yang ni jeti, sering ni seorang tambang. Okey. And then kena jalan kaki lah 3 km baru sampai ke entrance ni. Oh, baru sampai lebih entrance. Kurang, lebih kurang 1 jam. Kena hati-hati lah, musim hujan ni memang kita memang licin lah. So untuk dalam ni lebih kurang 1 km lebih. Gelap lah, guna torchlight. Yang ni pergi ke Painted Cave. And then nanti patah balik pun ikut trail yang sama. So maknanya boleh kat sini baru on stage torchlight lah, yang sebelum ni tak tak perlu lagi lah. Pergi balik lebih kurang 3 jam lebih lah. Pergi balik 3 jam 3 jam lebih. Okay, kena bawa macam minuman sikit, kopi ke apa ke. Terima kasih. Okey, tiket kita dah dapat. Kita akan teruskan expedition kita ke Gua Niah. Ini kita berada di Niah National Park, layout plan dia. So kita pakai kereta tadi kat sini, kita ada dekat sini sekarang. So kita akan berjalan. So kat sini fasiliti sangat cantik, surau ada, line telefon cantik, 4G lagi. So daripada sini kita akan pergi ke jeti, jeti akan seberang sungai. Daripada sini akan start 3.1 kilo untuk ke Gua Niah. Setelah masuk ke Gua Niah, kalau ikut info kita akan berjalan sekitar 1 jam dalam gua, dan pergi dan balik sekitar 4 jam lah. Okey, jom.
Sekarang ni kita menghala ke menyeberangi sungai Niah eh. So dekat sana ada alert beware of crocodile. So sungai ni ada buaya. Kita perlu berhati-hati. So kita dah sampai kat gate untuk menyeberangi sungai pakai boat lah. Okay, kita letak pas kat sini, kita masuk dalam eh. Jangan tak tulis pas ada ular. Ha? Ada ular. Oh, ada ular sana. Gantung. Okay, nampak kan ada ular kat sini. Gantung. Ini ular apa dia? Ular bulan. Okay. So sekarang ni kita berada di jetty ni ya. So ini keadaan sungai Niah. So air agak naik sikit sebab hujan. Keadaan dia tenang sangat ni. Okay, keadaan boat pun semua ada, life jacket ada. Memang selamat lah kalau tengok dekat sini semua. Decoration, keadaan orang-orang kat sini pun semua baik-baik. Okay, kejap lagi kita akan cross sungai ni dan teruskan perjalanan kita masuk ke dalam Gua Niah. Okay lah. Nama apa bang? Ya. Nama? Zainal. Zainal. Lama dah kerja kat sini bang? Lama dah. Oh, lama sudah? Dari mula saya start diam kat sini. Haa. Saya start cukup kerja buat bot. Oh, asalnya orang mana? Memang orang sini? Sininya. Memang orang sini lah? Orang kampung sini. Orang kampung sini. Boleh masuk tak? Ya? Okey. Kita ada licin. Okey, kita ada licin. Okey. Kena pakai tu life jacket ke? Saya nak pakai dulu sebab kita semua. Okey. Alright. Kita nak seberang depan tu saja. Tak jauh lah. Kita dah berada dekat dalam bot. Life jacket dah pakai. Nak seberang tak jauh, tak sampai 200 meter pun. So, jom kita tengok perjalanan kita. Okay, kena hati-hati ya. Dekat sungai ni pun ada buaya. Okey bang, terima kasih bang. So kena patah balik sebelum jam 5. Pukul 5. Pukul 5 ya. Ah, okay. Tapi kalau kami awal pun ada juga orang ambil bang. Okey, terima kasih bang. Okey, boleh rasa ah. Hidup udara segar di kawasan kampung ni. Kat Ering Niah ni memang sedap dia gila bau. Tak jauh pun. So kalau ikut tentative program mereka, akan plan nak buat jambatan. Tapi belum ada lagi ya. So insyaAllah mungkin akan datang, akan ada jambatan. So inilah rupa jetty di seberangnya. Ada struktur yang kayu yang telah di abandon. Mungkin ketika dulu ini adalah kedai makan. Mungkin kedai jual-jualan lah. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita ke atas. So kayu dia agak berlumut sikit, boleh terasa licin. So kita kena hati-hati sikit. Nampak kat sini ada satu bangunan.
kalau ikut map tadi, dia adalah muzium. So sebelum kita mulakan expedition kita, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah lindungi perjalanan kita dekat sana. Okey, ini adalah muzium arkeologi ni. Nak masuk ah? Kalau ikut arkeologi ni adalah artifak-artifak sejarah. Okey, jom. Waktu melawat dia pukul 9 sampai 4:45. Dalam ni tak boleh video. Oh, tak boleh video. Okey. Okey, dekat sini tak boleh video, jadi kita kena cut off video. Boleh. Okey, telah lawatan kita di Muzium Arkeologi ni. Kita akan teruskan ke main trail. The Great Cave ah. 2.9 kilo. Berapa kilo? 2.9. Oh, tak jauh. Tak jauh. Oh, boleh rasa eh. Udara segar kat sini. Lain biji getah dia. Apa ni? Bukan biji getah. Bukan biji getah. Pokok apa ni? Bukan. Tapi macam biji getah lah. Warning safety sign. Okey, trek kita dah bermula dekat sini. Macam mana kita nak lagi untung promote. Okey, macam mana Pak Ridwan? Okey, Pak. Pengalaman kali kedua kan ya? Kali kedua ke Gua Nia. Ya. Kalau boleh selalu pun datang tidak dapat juga. Shock kan? Size, ya. Oh, sedapnya udara segar. Memang udara segar. Tengok pokok-pokok. Ini pokok mangga ke apa ni? Besar sangat daun dia ni. Kuini. Tengok ada mangga ke lah. Ini macam pokok rambutan. Tak tahulah, pokok hutan lah. Kita tak tahu. Banyak pokok yang saya tak kenal. Tapi daun dia nampak macam daun mangga. Sebab lapar kot. Dah kenyang ni. Dah kenyang dah ni. Makan banyak tadi pagi. Ya. Alhamdulillah. Bahaya ni. Ke Peronggang? Mungkin. Okey, boleh dengar eh. Bunyi hutan. Bunyi binatang ah. Kita tak pasti tu monyet ke burung. Ha, dengar tu. Macam burung. Ah, dah berpindah. Ha, tak ada dah bunyi. Hati-hati. Itulah, paku lagi tu. Ni kayu belian kan? Haa. Memang tahan ni bapak kau. Kalau di Sabah tu, orang suka pasang di atau rumah air tu. Itulah orang pakai tu. Oh. Sampai bertiram-tiram tu. 40 tahun masih okey lagi. Itulah, kena jalan slow sikit ni, jalan licin sudah. Okey, denai licin eh. Hati-hati.
hati-hati lah. Ni. Oh. Tu lah nampak licin dia macam skateboard sudah ni kan. Okey, ini kita punya signboard. So kita akan pergi ke Painted Cave dan juga Great Cave. So sekitar 3 kilo. So nak pergi Bukit Kasut ni masih tinggi lagi 7 kilo. Mungkin kita tak akan ke sana lah. So kita akan pergi tempat 1, 2 dan 3 dan 4. Trader, Great Cave, Tanggap Ranger dan juga Painted Cave. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. So maknanya ke Bukit Kasut kita perlu melalui jalan ni sekitar 6.1 kilo ah. Tapi jalan ni ditutup sementara. Okey, kita boleh nampak daun-daun dekat denai-denai ni tak terusik. Maknanya untuk pagi ni tak ramai orang turun dari sini. So perlu hati-hati, licin. Bau busuk ni bau apa? Periuk kera ke? Bau-bau busuk. Bau periuk kera ke bau kayu ke? Mungkin kayu juga. Kayu ke? Itulah kena tak bawah, takut ada paku ke apa kan? Oh, kita tak buat trail Okey, sekarang ni saya menggunakan Amazfit T-Rex Pro. Perjalanan saya untuk ke Gua Niah sekitar 3 km. So, kita akan set perjalanan kita dengan workout dan juga outdoor running, walking. Outdoor walking lah, kita just walking saja. So, dia akan tracking kita punya GPS system kita boleh tahu kita punya speed, distance, calorie burn dan juga GPS location kita. So jam ni sangat berguna apabila kita travelling dalam hutan. Jadi kita dapat mengetahui location-location yang kita ada. So dia pakai T-Rex Pro, saya juga T-Rex Pro. Colour kelabu dan juga ni colour hitam. Sangat cantik. Berlian. Ini aku pijak, kau tengok dia punya kemampatan kayu tu. Kayu berlian nama dia. Kemampatan kayu tu kan, kau tengok. Itulah. Halus kan? Itulah, yang tadi tu keranda tu bukan berlian tu. Itulah, cara dia ratakan ni pun cara lama ni pakai bulat. Boleh puluh-puluh tahun ni, 40-50 tahun boleh tahan. Okay, perjalanan kita masih ada dalam 2 kilo lebih lagi. Sekarang kita dah mula trek yang mendaki ya. Okay, kita boleh rasai keindahan alam yang sangat cantik. Udara segar. Okay, hari ni tak ramai orang. Setakat ni ada dalam beberapa orang yang dah start naik dari awal tadi. Kami antara orang-orang yang di tengah-tengah lah untuk mendaki. So pegang handrail, jalan agak berlumut sikit, licin. Perlu hati-hati. So boleh tengok pokok hutan kat sini pun kira consider pokok tua besar dan tinggi. Kita boleh tengok dekat atas kita.
Dia boleh kena pokok. Alhamdulillah. Tak, kalau hujan pun mungkin ada kinopi ni kan. Itulah. Kita tidak terbau basah lah. Ya. Tapi bagusnya satu dia ada traks lah. Ya, memang begini dari dulu ni bro. Memang ya. Sinen. Ha. Kalau tak ada traks sini, dia traks hutan. Ini sabar je nak selalu. Jadi zaman dulu orang trading ke mana agak ya? Tak boleh cakap lah. Memang penat lah ni. Trading juga hutan. Boleh bayang lah kalau zaman dulu orang buat trading dalam gua tu, zaman tu tak ada track semen macam ni, track biasa je. Jadi macam mana orang pedagang dari luar, pedagang dari dalam negeri juga nak berkumpul pada satu tempat dan membuat trading, jual urusan jual beli dekat sana. Itulah nama dia trading cave. Kita orang ni nak masuk dalam ni 2.9 kilo pun nafas kuda juga ni sekejap ni. Masuk boleh, keluar nanti tahu letih dia ni. Ya, betul. Okey, kita dah nampak ada dia orang tebang-tebang pokok sikit bagi laluan untuk keselamatan pokok pengguna. Tumbang ni. Pokok tumbang ni. Tumbang. Ni pokok tumbang ni. Oh, banyak kayu ni, boleh buat meja ni kalau berhaji nak ambil. Itulah. Okey, tengok daun-daun kering di kiri dan kanan setelah dibersihkan. Cantik keadaan dia. Boleh tengok daun dia. Alamak. Warna coklat, urat-urat dia cantik. Boleh buat kipas tak? Boleh. La 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 la. Tengok pokok ni bro. Bro, aku berdiri sini. Tengok besar pokok ni. Bah. Okay, sekarang ni dalam perjalanan kita, kita jumpa satu pokok tua. Tengok eh. Akar dia saja dah tinggi sama saya dah ni. So kalau kita tengok dekat atas, tinggi lagi ke atas tu. Kalau tengok diameter pokok, hey, memang besar ni. Tak tahu berapa ribu tahun punya pokok ni. Okay, sekarang ni kita teruskan perjalanan kita ke depan lagi ya. Makin dalam, suasana dekat sini makin menarik. Makin cantik, tapi laluan lah agak licin. Kita perlu handrail yang disediakan. Di denai-denai ni kita perlu pegang lah, nak mengelakkan kita jatuh. So kayu yang dia pakai ni pun kayu yang berkualiti ya. So kita pakai track tanah. So di sini cengkaman lebih baik daripada di denai tadi. Okay, jom. Okay, ada tepi yang seterusnya. Oh, mungkin ikan legend ni. Besar-besar ikan dalam ni. Itulah. Dalam juga ni. Okay guys, keadaan sini titian dia selamat dilalui. Kayu pun kayu berkualiti eh, kayu lama ni. Kayu keras. Kayu keras. Dalam kayu kelas berlian. Paling keras di dunia. Antara yang paling keras di dunia ni. Okay, hati-hati licin. So jalan kena tengok bawah, takut ada paku ke apa-apa objek tajam dan licin lah. So kita boleh tengok dekat bawah kita ni adalah air yang bertakung setelah hujan. So memang dia estimate dah kawasan ni akan ada takungan air ataupun sungai kecil lah. Sebab tu dia ada titian dekat sini. Okay, bagus Abang Ridwan kita membantu membersihkan laluan untuk pengguna yang seterusnya di belakang kita. Pacat. Pacat. Mana? Tadi kat tangan aku.
Tak, aku pegang ni tadi. Besar ni. Ha, tengok tu. Kita jadi jumpa hidupan. Ha, ni lipan kan? Atau dipanggil ya, apa ni? Ya, kalau orang Sabah panggil tugi ni, bro. Tugi eh? Ha, tugi. Ha, ha, kalau tempat kita panggil pegang, lipan. Kalau kamu pegang dia mengeluarkan sebuah bau. Ada bau tu. Oh, dia keluarkan bau untuk protect dia, diri dia. Ha, supaya predator tak selesa dengan dia. Tapi ada sejenis monyet. Dia suka tu, bro. Oh, dia suka makan tu? Ha, tak, dia suka ambil tu. Dia lap di badan dia. Supaya predator tak suka dengan dia. Oh, bagus juga monyet tu. Bijak juga dia. Kan? Oh, predator pun tak mau. Cerdik juga. Ha, ada satu monyet tu. Aku lupa apa nama. So, nampak titian lama. Mungkin sebelah sana ada track yang sebelum ni. Track lama. So, ini mungkin track yang baru. Eh. Boleh dengar kicauan bunyi burung, bunyi haiwan. Track. Cengkerik. Memang solid. Bunyi forest ah, bunyi hutan. So saya tak boleh nak fokus sangat dekat kamera. So saya perlu perhatikan keadaan jalan yang licin ya. Jadi nak mengelakkan keselamatan. InsyaAllah nanti di depan ada masa kita fokus dengan kamera, pandang semua penonton. Okey. Perkongsian kita, teruskan lagi perjalanan. Kita boleh nampak kat sini ada batuan lama yang telah berlumut. Kalau macam ni, kalau dekat Cameron Highland kita panggil Mozi Forest dah ni. Sebab dia dah ada hutan yang berlumut. Sebab dekat Cameron Highland dulu saya pergi Mozi Forest sebab tempat dia dekat dengan Gunung Irau tinggi. Jadi memang hutan dia semua berlumut. Tak jauh beza lah sikit dengan benda ni. Tapi dekat sana tu lebih berlumut lagi. Apa saja yang ada semua berlumut ah. Kita boleh tengok keadaan dekat sini. Cantik ah. Cantik ni. Tengok pokok tu dah tumbuh di atas batu tu, bro. Mungkin di bawah dia tu dulu ada batu tu. Boleh jadi ya. Tengoklah. Boleh nampak ada satu pokok ni akar dia. Bawah dia tu kosong. Dia duduk atas batu dan akar dia menjalar ke bawah. Naik ke atas. Besar. Pokok besar kata, besar. Kalau orang sini kata besar pokok lah. Besar lah. Okey. Apa ni? Apa yang kita jumpa hari ni? Belalang ke cengkerik? Tak tahu lah. Belalang lah, spesies belalang. Macam cengkerik punya. Cengkerik juga. Tak tahu apa binatang. Teman bro, dia berlapis-lapis kan? Disebabkan oleh erosion mana kan? Betul. Hakisan kan? So kalau kita tengok batu ni ada lapisan-lapisan ni disebabkan oleh hakisan. So kita tak dapat kena pasti sebab apa hakisan tu. Mungkin sini adalah denai sungai. Air selalu mengalir. Masa lama yang dulu deras tak okey. Deras dia surut. Deras dia surut dia menghakis. Jadi menyebabkan ada layer kat sini. Jadi kalau nak tahu lebih jelas kita tanya sahabat-sahabat geologis kita nanti ya. Macam tengok ah. Dinding tu. Okay, yang ni saya jumpa satu pokok yang sangat unik. Tengok akar dia. Pokok tua lah. Tinggi dah pokok ni. Sampai atas. Tak tahu berapa ribu tahun pokok ni dah hidup. Tengok akar dia saja dah cukup. Okay, sebelah sana ada denai sungai. So, kalau kita nampak kita lalu atas sungai sekarang ni. Sekarang ni kan musim hujan. So, tengok air tu datang dari atas bukit lah begitu. Air ni datang daripada atas bukit. Dari bukit. Okey, pastikan kita pegang handrail untuk keselamatan. Okey, tengok pokok ni ah. Dia tumbuh dekat celah pokok, celah batu je. Mungkin asal dia besar ni tapi dia naik menjalar sampai atas.
So dia boleh hidup eh, berapa ribu tahun dah ni. Di atas ada oket lagi. Ah. Ini soket menumpang tu. Tu ada pokok lagi atas tu menumpang. Oket. Oket katanya. Ah. Saya tak kenal pokok. Tuan ini ni kenal. Spesies oket tapi ah, nama tak tahu. Nama tak tahu ah. Dah jumpai gua-gua dekat atas. So makin dalam kita pergi, kita boleh rasa ketenangan hutan, bunyi-bunyi makin tenang. Okay, sebelah sana adalah denai sungai di bawah gua. Di sini dari tadi tu mengalirnya yang tadi mula-mula kita tengok. Tu, aha. Dari bukit tu. Ni adalah puncak aliran sungai di bawah antara puncak gua ni eh. Di bawah gunung ni. Nampak tu. Oh. Cantik ni. Ini kalau ada kelah ni. Oh. Mesti besar-besar ni. Okay, sekarang ni sekitar 2.5 kilo kita dah berjalan jungle trekking di dalam Nyah National Park eh. So keadaan keliling kita boleh tengok hutan dia makin lama makin redup, makin kuat bunyi alam dia, bunyi pokok, bunyi pokok tak ada lah, bunyi serangga-serangga binatang-binatang dan bunyi laluan angin. Hari ni alhamdulillah cuaca cantik, mendung-mendung sikit tapi kita rasa kesejukan alam kat sini. Jadi kita berjalan pun tak rasa letih sangat. Okey, tengok ah, sebelah kanan saya ada denai-denai sungai, sebelah kiri adalah hutan. So kalau air naik tinggi lagi boleh jadi air akan melimpah ke sana lah. So titian ini akan untuk laluan kita ke sana. Okay, rasanya tak jauh dah ni, sekitar 1 kilo lagi kita dah nak sampai dah. Macam mana agaknya orang dulu-dulu nak pergi trading naik ke atas ikut laluan hutan lah. Okay, kita jumpa point rehat yang seterusnya. Kalau di pintu pondok setiap hari ni, dia ada nama. Ada nama ah. Nama kan. Senang dia nak buat. Betul betul. Seperti lagi lah. Tidak tu. Hidupan liar. Oh, hidupan liar kan. Okey, dalam banyak-banyak pokok, ini kita jumpa pokok lain sikit, batang dia. Ini pokok apa ni? Pokok silap saya. Ha. Tengok, batang sagu pokok ni lain daripada pokok lain lah. Ah, pokok sagu. Ah, macam inilah bentuk dia, tapi aku tak pasti ini pokok sagu ke? Tak. Okay. Aku rasa pokok sagu ke? Oh, bestnya nampak denai sungai dia tu kalau boleh mandi macam ni. Hello, weh. Denai-denai sungai kan? Mesti ada pot mandi juga ni. Kita sudah limpas satu bukit kan? Betul, dah limpas satu bukit lah tadi. Okey, dalam perjalanan kita, kita ada jumpa pit stop. Dekat sini kita ada nampak toilet. Toilet lelaki dan perempuan.
Ada juga ruang untuk kedai makan, jual-jual. Tapi untuk hari ni tak ada orang berniaga. So tak ada rezeki lah nak beli-beli apa-apa makanan, santai-santai makan dekat sini. So ini adalah lot kedai yang ada di Niah lah. Mungkin season sekarang ni diorang dah predict tak ramai orang datang. Okey, sampai dekat sini ada dua persimpangan. Satu pergi ke Patrick Limbau dan satu lagi pergi ke The Cave. So sana pergi ke Patrick Limbau, sini pergi ke gua. So perjalanan kita akan pergi ke Great Cave to Painted Cave. Sekitar 1.5 kilo lagi. So tak jauh juga. 1.5 kilo. Bertambah je. Macam mana Abang Ridwan, okey lah? Okey, Abang. Dia vaping dulu. Kita santai sekejap, minum air. Dia ambil asap, dia ambil asap. Dia ambil tenaga dulu. Okey, okey. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Menuju ke Great Cave dan Painted Cave. Sekitar 1.5 kilo lagi ya. So, ini adalah denai sungai. Kita merentasi denai sungai yang tadi. Tengok air dia, ketenangan air dia. Okey, cantik je. Okey, boleh dengar bunyi-bunyi denai sungai ya. Tenang. Okey, kita dah memasuki kawasan pintu untuk ke Great Cave. Okey, cantiklah dia buat dekat sini, dia punya laluan dia. Okey, nampak tu. Siap ada pagar lagi ya. Okey, tujuan pagar ni mungkin dia nak isolate lah. Mungkin ada masa-masa tertentu dia tak benarkan orang untuk berjalan ke sini. Mungkin atas dasar keselamatan dan seterusnya lah. Okey, kita akan teruskan perjalanan kita 1.5 kilo lagi ke depan. Jom. Okay, kita dah sampai dekat area gua. So sekarang ni kita dah masuk, ada fakta dekat sini. History Cave Archaeology, the west mouth of Great Cave, the first excavation 1954 by Sarawak Museum. Okey, ini adalah west mouth, maknanya apa, pintu barat Great Cave ni ya. Okey, sekarang ni kita dah nak masuk dekat Trader Cave. So Trader Cave ni adalah tempat orang dulu-dulu berniaga. So maknanya ini adalah tempat permulaannya orang di Malaysia berniaga. So kita boleh tengok keadaan sekeliling di dalam gua. Kita boleh tengok pokok-pokok yang ada, struktur lama yang ada dia. So binaan-binaan kayu.
tu. Ha? Tempat yang dorang berehat tu. Berehat eh? Ha. Semua trader cap. Ha. Trader cap di situ dorang berjumpa. Trader dorang punya produk. Sini tempat berehat juga. Itulah. Boleh boleh tahan jugalah. Orang dulu-dulu boleh travel daripada sana sampai ke sini untuk berdagang eh. Nak bawa barang untuk kita dagangkan satu kerja dan nak berdagang kat sini.